Menjelang pembukaan jendela perpindahan kedua, Liga Malaysia pada 26 Ogos nanti, suasana di kalangan pasukan dan penyokong sudah mula hangat dengan spekulasi perpindahan pemain. Walaupun beberapa pasukan bergelut dengan masalah kewangan yang mengancam kestabilan dalaman, semangat untuk menyaksikan perubahan dalam barisan pemain tetap membara. Namun begitu, berbeza dengan jendela perpindahan sebelumnya, kali ini suasana dijangka lebih tenang dengan kurangnya pemain baharu yang dibawa masuk. Faktor kewangan dan kesukaran mencari pemain yang sesuai mungkin menjadi penyebab utama. Namun, ini tidak menghalang peminat bola sepak tempatan daripada mengimpikan kehadiran beberapa bintang baharu yang mampu mengubah nasib pasukan kesayangan mereka. Inilah tiga pemain yang dikatakan bakal warnai Liga Malaysia. George Obregon ke Johor Darul Ta'zim. Khabar angin yang paling mendapat perhatian adalah mengenai penyerang Colombia, George Obregon, yang dikatakan bakal menyertai Johor Darul Ta'zim, JDT. Obregon yang sebelum ini beraksi dengan HNK Rijeka di Croatia dijangka menggantikan Bergson da Silva dalam barisan hadapan Harimau Selatan. Pemain berusia 26 tahun ini telah melepasi ujian kesihatan dan kecergasan bersama JDT, menambah keyakinan bahawa perpindahan ini hampir pasti. Dengan 17 gol dan 10 bantuan jaringan dalam 105 penampilan bersama Rijeka, Obregon dilihat sebagai tambahan berharga yang boleh membawa impak besar kepada skuad juara bertahan Liga Super ini. Yazan Al-Naimat ke Selangor FC. Penyerang sensasi dari Jordan, Yazan Al-Naimat, turut menjadi sebutan untuk menyertai Selangor FC. Berusia 25 tahun, Al-Naimat yang merupakan bintang pasukan kebangsaan Jordan telah merekodkan 7 gol dan 7 bantuan jaringan dalam 20 perlawanan bersama Al-Ahli SC. Spekulasi perpindahan ini semakin memuncak apabila dua rakan sepasukan Al-Naimat di Jordan, Noor Al-Rawabdeh dan Ali Olwan, memberi petunjuk di media sosial mengenai kemungkinan perpindahannya ke Kem Gergasi Merah. Kehadiran Al-Naimat dijangka akan mengukuhkan lagi serangan Selangor FC dalam usaha mereka mengejar kejuaraan. Abdul Adin kembali ke Fenang FC. Fenang FC pula dikatakan bakal menyambut kepulangan penyerang lama mereka, Abdul Adin Temitop. Pemain ini pernah bersama Harimau Kumbang sebelum mencuba nasib di luar negara. Kepulangannya bertujuan untuk memperkukuhkan barisan serangan Fenang FC di bawah kendalian Akmal Rizal Ahmad Rahli. Namun, tidak semua penyokong Fenang FC teruja dengan berita ini, memandangkan Adin pernah dikritik kerana ketumpulan penyudahnya. Walau bagaimanapun, masih ada yang berharap pemain ini mampu bangkit dan memberikan persembahan terbaik demi membawa Fenang FC ke tahap lebih tinggi. Walaupun perpindahan kali ini mungkin suram, harapan penyokong tetap tinggi. Siapakah yang bakal menjadi bintang baharu Liga Malaysia? Sama-sama kita nantikan detik penuh debaran apabila jendela perpindahan dibuka tidak lama lagi.